Selamat siang modeler, kembali lagi bersama saya dan saya Irgan. Kali ini saya mau mereview senapan angin PCP jenis Match Tube. Seperti ini jenisnya ya. Ini sangat istimewa jenisnya. Juga akurasinya lebih istimewa juga. Nanti saya setelah review spesifikasi senapan ini, langsung kita tes akurasinya. Juga akan saya pasangkan nanti untuk mounting. Mohon maaf, ini mountingnya agak sedikit kurang nyaman ya, karena ini rakitan sendiri. Nanti untuk dipasang di lensa teleskop. Jadi supaya lebih real lagi untuk melihat tes akurasinya senapan tersebut. Senapan ini spesifikasinya memakai laras baja panjang 60 cm, OD 13, alur 12, memakai serobong atau pelindung stainless OD 19 mm. Juga dilengkapi mejel brick. Ini fungsinya mejel brick tersebut untuk pemecah suara, biar suaranya lebih pedas, lebih oke, apalagi untuk di lapangan ini sangat cocok ya. Juga dilengkapi fitur cincin supaya tahan getaran, stabilizer ini untuk laras nggak goyang. Tabung yang saya pakai ini memakai tabung Taiwan 350cc. Senapan ini dilengkapi juga regulator stabil output di 1800 PSI. Tapi tetap untuk pengisian angin di tekanan 3000 PSI disarankan tidak untuk lebih ya. Ini juga ada manometernya untuk kapasitas manometer kestabilan ada di bawah di sini. Ini mekanismenya kokang ke bawah. Nah, sistem tiup. Jadi ini single shot. Oke. Sangat oke ya kalau untuk di lapang tembak, ini tidak memalukan lah. Teleskop yang saya pakai ini memakai teleskop Basnel ukuran 62450 AOEG. Paralak depan, juga turret untuk settingan zeroing atas dan kanan. Untuk zoom di belakang juga tersedia untuk lampu green dan red atau merah dan hijau. Untuk popor memakai popor kayu mangga hutan. Ini bentuknya custom match snorkeling. Memang kelihatannya lebih oke tampannya ya. Juga dilengkapi untuk setelan power ada di belakang di sini. Kita tinggal memutarkan alat bantu memakai obeng. Popornya juga bisa disetel naik turun. Jadi ini tinggal dilonggarkan baut tiga tersebut ini. Langsung kita setel atau settingkan sesuai selera atau kenyamanan kita. Karena berbeda orang itu berbeda posisi di pipi di saat membidik. Untuk mekanisme senapan ini mesinnya chamber box monolight. Jadi senapan ini sangat kuat ya. Jadi jangan khawatir atau rapuh atau gimana, ini senapan kuat. Tergantung kita juga yang pakainya ya. Harus benar-benar apik, rajin merawatnya supaya senapan ini benar-benar lebih awet. Untuk pemicunya juga udah sistem match. Kita coba kokang ya. Nah itu dia suaranya, sangat pedas. Mungkin review untuk spesifikasi senapan ini cukup sekian dulu. Mari kita review langsung senapannya. Oke, ini kamera sudah terpasang di senapan. Karena saya memakai mounting teleskop buat HP ya. Ini mounting rakitan sendiri. Nah, ini juga langsung saya masukin pelurunya. Karena ini sistemnya sistem tiup. Oke, kita coba tembakan pertama. Langsung nyalakan dulu ini kameranya. Kamera udah on. Okay.
Coba jeroin dulu. Coba langsung bidik ke titik merah. Oke, mantap ya groupingnya. Karena memang perkenaannya mungkin kalau dari kertas kelihatannya agak kurang, jadi kelihatannya besar itu ya. Coba tema target kedua. Grouping udah oke ya, karena untuk di jarak segini, nah ini lumayan jauh. Nah, nggak kelihatan. Kita zoom kembali. Memakai Mimis Jawara GR12 ya, ini groupingnya segini. Tapi kalau untuk di target kita udah cukup mantap. Nah ya, kelihatan banget groupingnya. Oke, bediler, itu dia hasil tes akurasinya. Tadi saya coba tembak target kertas ya, bergambar burung tersebut. Kalau untuk grouping pakai Mimis Jawara GR12, secara maklum ya groupingnya memang udah cukup lah. Apalagi kalau misalnya pakai mimis impor, mimis kaleng yang kayak Barakuda Match, Exact, dia udah
lebih rapat lagi groupingnya. Itu sedangkan kita pakai Mimis Jawara Gear 12. Itu lokal banget. Mungkin hanya sedikit saya pilih-pilih dulu Mimis yang saya masukkan tadi ya. Jadi hasil groupingnya kelihatan tadi ya, nggak melebar begitu besar. Jadi itu groupingnya terhitung rapat untuk di jarak 30 meter tadi ya. Oke, bediler. Mungkin bagi Anda yang berminat dengan senapan ini, langsung aja hubungi via WhatsApp atau telepon. Jangan lupa like and subscribe, juga komen. Saya bandrol di harga 6 juta rupiah, belum termasuk teleskopnya ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Juga terima kasih banyak pada sobat bediler semua yang udah order senapan PCP dari saya. Mungkin cukup sekian, ditunggu orderan selanjutnya juga yang belum memiliki senapan. Dan saya ingatkan, untuk model seperti ini bisa dibilang limited edition ya. Mungkin cukup sekian dari saya, salam satu laras.